Halo semuanya, kembali di channel Joe's Plate bersama saya Penyunatan di sini. Kali ini edisi makan nasi padang yang kedua. Di sini barusan saya membeli nasi padang dari rumah makan Pojok Raso yang ada di Jalan Palembang. Nah, kalau kalian tahu Jalan Palembang ada rumah makan Pojok Raso. Nah, ini salah satu menu andalan Pojok Raso yaitu ikan nila bakarnya. Ikan nila bakar ini katanya enak banget. Saya dulu banget udah pernah nyoba tapi lupa rasanya. Di sini ada ikan nila bakarnya yang saya beli sama yang paling penting saya paling suka tuh daging cincangnya. Nih daging cincangnya tuh enak banget kelihatannya. Wah, saya paling suka sih daging cincang. Terus di sini juga ada daun singkong sama sambal hijaunya. Itu udah pasti. Kalau rumah makan Padang masih ada sambal hijau sama daun singkong. Nah, biar nggak panjang-panjang, kita langsung cobain aja. Tapi ini banyak banget yang rekomenin untuk nyobain makan nasi padang di Palembang ini. Kalian juga harus coba kalau misalnya saya bilang enak ya. Oke, mari kita makan. Kita tuang dulu kuahnya. Nasi padang tuh kuahnya harus banjir-banjir gitu. Ini lebih, kuahnya lebih kental daripada yang kemarin, yang edisi makan nasi padang satu itu muncul. Ini lebih kental kuahnya, kuah daging cincangnya, tapi dagingnya lebih kecil-kecil. Kalau kalian bisa lihat ini dagingnya lebih kecil-kecil gitu. Kalau yang kemarin kan besar-besar. Dan ini harganya lebih murah sih daripada yang kemarin. Oke. Cakep banget ini kental banget sih santannya. Kita cobain ya. Pertama kita cobain dulu daging cincangnya. Ada satu bumbu khas yang unik nggak ada di daging cincang yang kemarin. Ini enak sih, cuman potong dagingnya udah kecil-kecil, empuk juga dagingnya, empuk. Kita cobain pakai daun singkongnya. Kita coba sambalnya, sambal hijau. Kalau sambal hijaunya saya lebih suka yang Mak Uncu kemarin, tapi ini oke. Nice. Dia taste-nya lebih asin daripada yang kemarin. Mungkin karena lebih kental, jadi lebih asin. Tapi lebih asin sih daripada pengunjung yang kemarin. Oh, kita cobain dulu ikan nila bakarnya. Ini ikan nila bakarnya kita buka. Coba pakai kuah daging cincang. Ada durinya. Hati-hati ya, ada durinya. Tapi enak sih. Coba kita makan ikannya aja. Ikan bakarnya emang enak sih. Nila bakarnya manisnya terkenal. Buat daging cincangnya enaknya kemarin mengunjuk, tapi untuk ikan bakarnya kemarin makan ayam goreng ya. Ini ikan bakarnya enak sih, recommended ikan bakarnya.
rada kesel sama makan ikan karena durinya, ini durinya banyak sih. Tapi ya ikan nila enak, cuma banyak duri aja. Enak banget. Tadi saya sampai nambah nasi. Gila, ini ikan bakarnya sih top. Cuman kalau yang gak suka duri-duri, jangan deh. Banyak durinya. Tapi ininya enak, enak. Kuahnya lebih kental, tapi dia lebih asin daripada mangucu. Terus dagingnya lebih kecil-kecil. Kalau saya lebih suka yang kemarin, yang mangucu itu dia lebih gede-gede dagingnya. Dan gak asin kayak gini terlalu. Buat saya sih ini rada asin, tapi gak asin banget. Oke, ini oke. Oke, sekian aja edisi nasi padang kita kali ini. Dari nasi padang rumah makan Pojok Raso yang ada di Jalan Palembang. Nanti untuk alamatnya saya masukin di deskripsi juga, saya tulis di deskripsi. Dan juga Google Maps-nya biasa saya akan tulis di deskripsi. Kalian tinggal klik, kalian bisa langsung nyobain Pojok Raso. Nah, kalau kalian ke siang-siang, pagi-pagi ke Jalan Palembang, ada yang lagi bakar-bakar ikan, nah itu Pojok Raso. Enak banget ikan yang lagi bakarnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa tekan tombol like, komen, share ke teman-teman kalian semua. Dan yang paling penting, klik subscribe ke channel Joe Split, karena subscribe itu simple. Bye-bye.